Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu. Saya diberikan tugas untuk melanjutkan sesi pelatihan pekerti ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya perlu ada informasi awal ya terkait dengan tugas Bapak Ibu sebagai pengajar. Ini kaitan dengan pengembangan media pembelajaran. Jadi tentu ini adalah salah satu bagian yang tidak bisa dilepaskan dari tugas pokok kita sebagai pengajar Bapak Ibu. Memang kalau kita melihat dari undang-undang ya, undang-undang guru dan dosen, di situ ada Permen nomor 16 tahun 2007, memang secara eksplisit disebut bagaimana tugas dosen. Ya, salah satunya adalah harus menguasai namanya kompetensi pedagogis. Kalau kita punya internet dengan PowerPoint sudah aman, karena kuncinya hanya itu. Dan yang bagus sekarang lagi tren Bapak Ibu, presentasi itu harus memiliki kemasan yang disebut dengan infografis. Jadi dalam kemasan infografis ini jauh lebih memberikan kesan yang bagus buat para mahasiswa. Baik Bapak Ibu ya, jadwal saya hanya sampai jam 10.30 ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipraktikkan dan dengan itu bisa bertemu kembali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, topik atau tema kita pada siang hari ini, kita akan membahas tentang evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi program ini saya buat karena memang di prodi kami itu ada memang mata kuliah evaluasi program. Misalnya ya apa saja, jadi saya tidak memfokuskan ke dalam pendidikan tapi termasuk program umum. Dosen punya otoritas pemberian nilai, jangan dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektivitas. Banyak juga ya tindakan-tindakan evaluasi yang tidak berdasarkan kriteria. Saya katakan itu bukan evaluasi. Ya mungkin mereka hanya sekedar persepsi, mereka mungkin hanya sekedar apa penelitian sederhana yang nggak perlu ada kriteria. Tapi kalau mengevaluasi mutlak wajib, bukan sunan muakkad lagi, wajib hukumnya harus ada kriteria. Tegasnya tanpa kriteria bukan evaluasi. Makanya di dalam mata kuliah tertentu boleh pimpinan setempat membuat aturan, misalnya untuk mata kuliah tertentu dosen minimal harus memberikan nilai C misalnya, boleh. Kalau perumusan soalnya itu silakan kreasi masing-masing. Bagi saya yang penting soal itu harus sesuai dengan indikator. Indikator harus merupakan bagian dari kompetensi yang kita rumuskan. Kalau kita merumuskan kompetensinya memahami bla 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 bla, artinya kelompok memahami indikatornya. Itu jangan mengambil indikator yang kelompok yang lain gitu. Di materi itu kan terdiri dari beberapa topik. Satu topik itu kemampuannya diukur dengan sub CPMK. Makanya sub CPMK itu sebenarnya ukurannya topik. Nah, per topik atau per pokok bahasan itu kan dirinci lagi menjadi sub-sub topik. Nah, sub-sub topik itulah yang menjadi indikator. Saja dari saya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.